Jadi guys, ceritanya besok si Casey ini bakal dibawa ke rumah oma gue. Rumah oma gue tuh ada di Kerawang. Jadi sekarang kita lagi siap-siap. Kita lagi siap-siap buat prepare gitu. Jadi yang gue prepare itu popok buat dia. Terus ini tisu basah. Terus botol minumnya gue tuh kayak gini. Terus ini tempat makannya. Punya ini sebenarnya tasnya Oscar, cuman ya karena mau pergi ya mau kasih juga. Jadi ya udah deh, ya udah. Makan. Terus itu kita bawa makanannya untuk sekali makan. Gua enggak tahu besok pergi jam 7 sih, jadi kita lihat saja. Ini tuh sebenarnya ada buat tempat makan gitu. Cuman gua kayak Casey, kayak tempat makan gitu, cuman kayak belum lah ya. Terus bis itu ada ini sebenarnya buat nyelimutin dia doang sih, nyelimutin si tasnya. Terus ada ini buat apa, ininya dia. Casey, sini kayak anduknya dia gitu loh. Terus abis itu ada talinya, lucu ya talinya warna pink. Ada pouchnya lagi, kalung dia harusnya. Soalnya gue takut kalau misalnya pakai yang biasa agak kecekek-kecekek gitu, cuman gak apa-apa. Halo guys, jadi ini Casey. Kita mau jalan ke Kerawang. Casey, sini Casey. Awas. Kita mau jalan ke rumah oma, rumah emak. Ih, kucingnya bagus sih. Gue tunggu depan aja. Ini lagi nih nyokap tuh. Pakai baju biru. Ini lagi jajan di pasar buat bekal. Ini Casey. Udah balik dengan berbawa bekal, membawa bekal. Gimana pendapat ibu mengenai road trip kali ini Kerawang? Jadi si anak kecil ini abis muntah guys, dia kasihan banget nih guys. Si Casey tadi abis muntah di gua. Casey, dia bener-bener gugup guys. Katanya kalau anjing gugup di jalanan tuh dia bakal berlendir secara berlebihan, terus gemeter. Jadi kita harus bikin dia comfortable. Ntar lagi nyampe, 1 jam sih. Kita mau jajan. Jadi kita udah mau otw pulang guys. Ini dia habis gue kasih antimo setengah. Biar dia gak muntah-muntah lagi, ini udah taper tuh. Setengah jam sebelum pergi kasih.